nanti saya akan melakukan pijat oksitosin kepada ibu. Sebelumnya apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik, jika ibu bersedia, saya izin untuk menutup pintu guna menjaga privasi ibu terlebih dahulu ya bu. Nah baik bu, jadi sebelum melakukan pijat oksitosin tersebut, saya akan mengajarkan kepada ibu mencuci tangan terlebih dahulu ya. Mari bu ikuti saya bu. Nah bu, jadi cara mencuci tangan itu kita mengalirkan dengan air bersih terlebih dahulu seperti ini, terus kita menggunakan sabun. Nah setelah itu kita gosok-gosok terus bagian atas, selas-selas jari, terus gerakan mengunci seperti ini, terus ibu jari, dan yang terakhir kita seperti ini. Nah sudah selesai itu, saya praktekkan ya. Oke ya bu. Nah ibu, tadi kan saya sudah mengajarkan ibu caranya mencuci tangan yang benar ya bu. Saya langsung masuk saja ke tindakan ya. Ibu bisa menghadap sana kemudian bersandar pada ini. Jadi bu. Kakinya sudah menapak ibu. Sudah bu. Kemudian tangannya dilipat dan ke kepala. Nah seperti ini. Saya izin membuka bajunya ya bu ya. Buka baju. Kemudian baik bu, ibu lipat tangannya ke depan. Nah saya akan mulai melakukan pijat oksitosin ya bu. Jadi caranya itu nanti bapak bisa mengikuti ya, dan bisa mempraktekannya di rumah. Kita menggunakan dua jempol jari dari sini, dari bawah leher, kemudian nanti sampai batas bra. Gerakannya itu cuma memutar. Nah, jadi manfaat dari pijat oksitosin ini dapat untuk memperlancar ASI, kemudian untuk meningkatkan kenyamanan ibu. Nah, gerakan memutar ini bisa diulang 2-5 kali. Apakah ibu sudah nyaman seperti ini? Nah, untuk pemijatannya ibu juga bisa menggunakan baby oil, kemudian ibu bisa menggunakan minyak lainnya juga bu. Bisa minyak zaitun atau yang lainnya, yang penting licin seperti itu ya bu ya. Nah baik ibu, untuk pemijatannya sudah selesai ya. Ibu sudah nyaman ya? Sudah nyaman sekali. Untuk payudaranya apakah sudah enak? Sudah. Ya, ASI sudah mulai keluar gitu ya. Ya. Nah baik bu, jadi itu tadi tindakan yang saya lakukan kepada ibu, pijat oksitosin ya bu. Nanti bisa dipraktekkan di rumah sama bapak, mungkin waktunya bisa 2-5 menit saja. Bisa dilakukan setiap hari juga bu, seperti itu. Baik, mungkin sudah cukup ya bu. Nanti jika ibu memerlukan sesuatu, ibu bisa datang lagi ke ruangan petugas, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.